PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyambut kedatangan Panglima Kodam Iskandar Muda yang baru, Mayjen TNI Hasanuddin, di ruang VVIP Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang, Aceh Besar, Kamis 23 April. Selain Nova, penyambutan juga turut dilakukan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh. Di antara yang hadir yakni Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Irdam, Kapolda Aceh Irjen Pol Wahyu Widada, Kabinda Aceh Brigjen TNI Muhammad Abduhras, Komandan Pangkalan Udara dan Lanut SIM Kolonel PNB Hendro Arif, Kepala Badan Kesbangpol Aceh Mahdi Effendi, serta sejumlah pejabat Kodam IM lainnya. Mayjen TNI Hasanuddin mendarat di bandara tersebut sekitar pukul 14.45 WIB dan langsung menuju ruang VVIP. Di sana, Mayjen TNI Hasanuddin mendapat sambutan hangat dari unsur Forkopimda Aceh dan melakukan perbincangan santai selama sekitar 40 menit. Mayjen TNI Hasanuddin menggantikan Pangdam IM yang lama yaitu Mayjen Teguh Arif Idrat Moko.